Malam WF saya robot kat sini dan cuma saya bangun. Masih depan, masih di belakang. Sekarang kita turun kembali ke Jalan Veteran ya. Jadi sekarang ini sudah berada di ujungnya ini. Ujungnya Jalan Layang Veteran ini dan di sana tuh UNM teman-teman. Sekarang kita sudah berada di depan kampus UNM. Nah, ini kampus di atas tuh. Yang rindu nih kampus ini. Jadi kita lihat ya, di Savatras ini ada beberapa CCTV, ada di depan sana tuh 1, 2, di atas 3, dan di belakang ini ada lagi satu. Wow. Jadi di dalam bis ini ada 4 titik atau ya 4 titik ya CCTV, dan nanti kita bisa lihat di sana tuh. Semua nanti bisa dipantau di monitor yang di sana ya. Nah, sekarang kita putar balik ya di Jalan Veteran ini. Jadi tadi setelah muter di Jalan Veteran ini, sekarang kembali lagi ke jalan tol ya. Nah, sekarang kita berada di atas tol Layang ini teman-teman. Ini hampir ya. Tadi mau masuk tapi ada kontainer di kanan sehingga ngerem tadi. Dan juga di tes-tes juga pengeremannya ya teman-teman. Thank you.
kanannya. Iya, dari kiri, Mas. Nah, turun lagi bayar. Di sebelah, bagian ada mekanik, karoseri, bagian lat, bagian kursi, bagian di kocet apa semua. Nah, kita ini om ini bagian dashboard sana. Jadi waktu itu, nah saya menggambar hitung semua ini berapa misi, berapa peralatan apa semua. Iya. Yeah. Seperti ada semua ada bagi-bagiannya Om Di. Termasuk dengan di atas-atas juga. Ring-ringnya juga di. Berarti TPS itu bukan hanya ini tapi bisa bikin bor juga. Saya berhenti dulu karena Chris mentah 97. Oh. Chris mentah. Berarti 90-an itu lagi tak naiknya ya. Ya jadi semua di pos yang body-body dulu kan pertama saya semua perhatikan kan yang model jumbo jengkap iya depannya tapi kayak model rata tapi mobil baru datang kaca singa ke depan rata kita semua yang model kapsul kita bikin ya sama dari jauh berarti bisa bikin satu body memang atau satu body Montreal body ya bikin base bar iya baru semua 51 orang Montreal apa ya kan ya manajer bengkel tuh batas kita gambar saya wakil merangkap di lapangan iya jadi saya mesti kalau saya semua Mungkin lanjut terus.
bisa bikin murah. Pengaruhnya itu garis monitor itu kan barang pada naik. Iya, betul. Saya rasa itu sampai 300%. Astaga, luar biasa ya. Luar biasa. Kiri kanan sama bisa lihat semua mobil dari atas. Jadi waktu itu om berapa kira-kira budi kita sampai bikin budi bisnis dulu? Wih, dari 10 kita bikin. Sampai harga. Wih, pipus itu bisa di yang dipakai itu ada budi sendiri sendirinya. Mana saya dulu yang OF, istilahnya OF itu kan mesin depan. Iya. Yeah. Kalau yang OH kan mesin belakang. Iya, iya. Malah WF saya robot, kasih pindah cuma saya bangun mesin depan, kasih di belakang. Luar biasa ya, OF jadi YOH. Ada satu yang itu mesin-mesin apa saja ya waktu itu om? Mesin super yang per 21 dulu masih yang tipe masih 366 OH 366 oh. 80-an. Iya. Waktu itu lagi jaya-jayanya ini. Nanti 2000-an ke atas itu baru seri baru ini yang keluar kan. Seri 900. Sudah komputer semua kan? Iya. Sudah elektrik ini. Apa semua? Ya, sekarang itu enemy. Mesin awet, minta bisa mi. Istilahnya jebol. Oh. Karena kurang air, kurang oli, kurang apa segalanya itu otomatis dia terdeteksi depan. Iya. Yeah. Nggak mau dia lari. Berarti sekarang lebih safety ya? Safety ya. Dulu masih bang, cek dulu anunya, cek dulu ininya. Dulu kalau lari, kalau memang naik panas atau apa, tak kancil langsung. Langsung turun mesin. Sekarang? Apapun itu bisa dideteksi di monitor. Terdeteksi nih, semua di belakang. Kemarin itu dari Magelang ke Surabaya. Iya. Dan temperatur habis airnya. Iya. Langsung dia berhenti sendiri. Cek semua lampu. Semua lampu. Siapa lagi namanya dulu itu orang dulu bernama. Itu kan lampu-lampu semua, kamu berangka. Saya mulai masuk di Pipos awal 91 menjakan kaki di Pipos. Wih. Berarti dulu tetap pertama masuk sebagai apa ini? Saya cuci-cuci mobil. Cuci mobil. Berarti di sini juga di sini di Kimah. Bukan di Kimah. Anggrek dulu. Oh, anggrek ya. Nuri. Yang iya. Janur ya. Kimah ini kan 2001. Pas saya keluar 2000 2001 pindah sini. Berarti dulu tuh yang di Jalan Nuri anggrek sana. Dulu kan ada perumahan di sana bambu-bambu. Iya. Yeah. Iya. Habis kebakaran. Saya itu sudah bawa servis itu hari tahun 1995 kapan kebakaran atau awal 90-an? Iya. Kebakaran. Kebakaran. 1995 kapan? Pas ke sini yang naik jemaah. Oh. Servis nanti biasa. Ya, servis kan. Siapa dulu temani servis? Baik, guru bapak. Macam Rama, Mulis, Japar, banyak. Dari servis naik gue siapa yang tes? Waktu servis naik di bus. Kan dulu itu seperti dulu bos, enggak sama dulu zamannya Pak Nur. Banyak anu toh? Ini tidak mi, dulu waktu saya agak ringan mi naik. Saya dulu kalau dari supir servis, nah mau naik jadi supir bus, nah itu ku tes mi. Saya tes biasa sampai di anu toh, menjual jagung di anu. Di mana cuma bar di sana toh? Mangkoso. Nah biasa, nah 5 orang, 6 orang. Langsung satu kali naik di bus ganti-gantian dites jalan langsung ya kan saya nyari itu masih servis kayaknya itu kebakaran dia masih servis kapan dia masih servis.
Ada apa? 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 Bola kagak ndotangi apa ge dua. Eh, dulu mau tetap bikin itu anu karoseri apa di apa namanya itu bodinya. Atau dikasih enggak ada jadi kasih sama. Jadi dikasih sama saja. Iya, bola tuh Oh, iya, ya. Maksudnya bikin, tapi memang model yang sama deh yang sebelumnya. Kan dulu kan ceritanya mobil model kayak pesawat. Iya. Kita antar dulu toh. Apa kalau orang pertama tuh perwali pesan ke luar itu. Jolona saya nak sedap saya nak pemerintah. Saya nak apa? Panadika. Panadika. Model ini tuh rata kepala rata. Apa? Ya sedap sih dia sendiri. Dulu memang itu apapun itu namanya pasti Pipos namanya. Kalau ada bus apa pasti Pipos dibilang Pipos. Biar merek lain. Iya merek lain. Luar biasa memang ya. Nah, itulah ya zamannya sudah. Dingin. Berhenti juga. Oh iya, berarti baru buka lagi itu kan pernah dulu ada berhenti. Anggulu itu ada yang ganti lain. Dulu semua kabupaten. Ada, Adam ya. Pandam Majene. Tokoyo, pasang kayu. Beda-beda semua. Tokoyo dulu ada Pakisya Malang itu Polmas Majene. Iya, ah, ini luar biasa ya. Belum ada Tokoyo dulu. Oh, belum ada sih? Belum ada. Oh. Sampai Mamuju sih. Ini pasar kalau kita mau tanya sejarahnya Pipos, dia tahu. Iya, itu gila. Tapi tahu. Jadi baju sama Una. Iya. Ini banyak jalan itu sama Una. Kan dia sopir yang paling lama itu. Iya. Tapi itu berarti seperangkat rangkanya pasti diubah itu Om Di karena dari mesin depan dibawa ke belakang. Dah. Luar biasa. Itu dulu yang paling heboh. Heboh itu.
itu Sulawesi ya. Kita mesin depan nggak bisa dibenda ke belakang. Itu baru. Mana lagi? Hah? Bantal-bantal dulu sih. Kita. Saya coba dulu terus isi kan gitu. Oh, bantal dulu. Di sini di tengah. Oh, di sini mau duduk. Di sini atau di sini ya? Bantal di rumah. Nah sekarang kita sudah balik ke Cima ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita tiba di garasinya. Dan sepertinya bus ini sudah oke ya, sudah aman. Dan rekan depan itu sudah lempar dana Makassar Malili. Lanjut lagi tidurnya. Dua kali kasih bangun. Terakhir sesirang air. Langsung terah. Apa kasih bangun? Dede bangun, kode bangun, kode bagus. Kau kasih bangun lah. Belum pas sudah mau turun. Dia belum bangun. Belum bangun. Wah, aku sirang air. Nanti besoknya nanti bersama saya. Apa kasih bangun kode bangun? Tidak bangun. Tidak bangun. Kita dulu kasih bangun sama bos, tak kunci-kunci ke salah-salah. Dada. Dulu ya, iya. Di. Main campur apa? Saya sopir kencang, lurus dan marur lurus ini. Sebentar ada di sana, sebentar ada di sini, sebentar di sana lagi. Di situ di Nio itu. Beda dulu dua. Apa kok di sini? Sekarang. Berarti dulu kok kayaknya yang itu sana di bus-bus begitu juga ada pipos di dulu. Ya. Pipos. Ini seperempat begitu. Iya. Iya, seperempat. Berarti yang body begitu yang biasa kita bikin. Oh, los besar di, weh ya. Nah, sekarang sudah tiba ini. Weh, senior, sudah. Tutup mata saja bisa kan? Sudah puluhan tahun. Itu ipasis kan? Ah, ini kok sampai di Gombe, di sana mobilnya. Itu saya kira. Pasis ini. Berarti tidur di sepanjang jalan tuh. Sama, Pak. Tidak ada suaranya. Sama, Pak. Pasis. Ah, tidak tahu. Udah perhatikan dia. Oh, iya. Dan Heru lihat mana? Bangun gitu. Nah, di sini ya teman-teman monitornya. Pengen lihat begini ya. Jadi di sana tuh ada CCTV bagian depan, samping, juga di sini ada apa ini? Di atas ya itu tuh. Ada juga di bagasi, ada 4 ya bagasi. Itu ya. Nah, sekarang sudah tiba kembali ke garasi ya, teman-teman. Jadi sepertinya kedua bus yang tadi 03 dan 02 di sana itu setelah test drive, alhamdulillah. Jadi rencananya hari Senin atau Selasa itu sudah line perdana ke Malili. Untuk tarifnya sendiri nanti dicantumkan di bawah sini ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Mohon terus supportnya agar channel ini bisa berkembang, maju, dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Dari garasi Pita Trans dan Sapa Trans, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.